masuk kuliah? Iya dong. Ngapain kuliah? Kan mengejar cita-cita. Cita-cita salah apa lu kejar-kejar? Dia itu tidak salah, ngapain kita kejar-kejar? Loh, kan dari orang tua gua, dari kecil kan ditanya cita-cita mau jadi apa? Mau jadi astronot. Makanya gua kuliah di sini. Lu mau jadi astronot? Kuliah di sini? Iya. Ini kan universitas seni dan sensasi. Masa lu naik astronot sensasi? Makanya gua ngambil jurusan acting. Jadi pas pulang ke rumah, udah jadi astronot? Udah jadi astronot. Jalan nyambang, kan acting. Lu kalau acting mah gak usah jadi astronot. Terus? Semua orang astronot itu gak acting, dia bener-bener ilmu. Itu jangan di, inilah, apain. Nih kayak gua turunan darah biru. Semua keluarga gua tuh darahnya biru. Oh ya? Setiap pagi dicek, ambil darah, biru semua. Jadi gua buat apa? Gua duit udah ada. Lu bayangin aja deh, gua mau tanya sama lu. Tujuan lu kuliah apa itu aja? Mendingan bolos kalau menurut gua mah. Ya tujuan gua kuliah ya buat belajar. Belajar ya? Nih coba. Kita datang ke rumah. Kita dipaksa harus bangun pagi. Yang biasanya tidak bangun pagi, harus bangun pagi. Setelah itu mandi. Setelah mandi, kita masuk kuliah. Setelah kuliah, kita harus baca. Kita harus ngapalin, harus ujian. Habis itu kita harus bayar. Harusnya kita yang dibayar. Harusnya kita yang dibayar. Mendingan bolos aja. Tujuan lu mau jadi sarjana kan? Iya. Masuk ke sini kan? Iya. S1? Iya. Sekarang lu pikirin deh. Singa itu bukan sarjana. Tapi dia bisa melindungi anaknya, dia bisa menghidupi anaknya. Gua yakin sarjana diaduin sama singa, menang singa. Pikir. Lu pilih mana? Lu mau jadi sarjana apa lu mau jadi singa? Apa hubungannya? Tapi ya lu kira-kira aja, lu masukin ke kebun binatang, masukin kandang singa, ya modar. Mau sarjana kek, mau tukang somai, masukin kandang singa di Ragunan, ya modar. Dahlah, sekarang mendingan gini aja, Mes. Kalau menurut gua ya, ini kan malam minggu nih, harusnya kan kita libur. Ini kuliah kita, Sabtu orang-orang libur, kita malah kuliah, coba. Ya kan? Mempengaruhi kok begitu, ya udah deh, kita bolos aja lah. Halo. Cakep gak? Cakep sih. Cuman vlognya itu enak. Sorry. Masih istri baru. Masih istri baru. Sikat aja kalau menurut gua. Sikat ya? Lu kan di sini pal boy. Oke. Mau nanya jam berapa sekarang? Apa? Jam berapa? Ya baterainya habis. Ya saya mau nyamain jam. Oh? Ya dia juga. Ternyata jam saya hilang. Cocok. Ada. Itu emang bepek ya jam. Oh ini saya bukan lagi ngeliatin jam, kalau ini saya ngeliat panu. Saya cuma mau nanya sekarang jam berapa? Ini wanita luar biasa. Kok luar biasa sih? Mahasiswa baru, mahasiswi baru, tapi ada panunya. Luar biasa. Di sini kan jarang. Iya sih. Ini kelebihan bro. Wah luar biasa. Mbak. Kita sikat ya. Sikat aja. Ngapain sih? Suruh teman saya disikat. Lu maksudnya sikat? Emang mesek? Bukan sikat. Gombal. Yang biasa gue lakuin sama cewek di sini semua kan gini-gini sama gue. Gini-gini tuh apa maksudnya? Gini-gini tuh maksudnya tergila-gila. Minta uang. Tolong gitu dong. Kirain tergila-gila. Saya mau nanya nih kalian berdua di sini kok gak masuk sih? Iyalah ngapain? Kalau anak-anak gaul kampus bolos, ngapain masih kuliah, ya enggak? Gaul aja. Kalau di sini biasanya mahasiswa-mahasiswi baru itu tidak terlalu penting untuk kuliah. Yang penting kita ketemu satu sama lain, laki-laki sama perempuan, pacaran, jalan-jalan. Perkenalkan. Ya, siapa namanya? Wona. Ini mahasiswi baru ini. Namanya siapa? Udah lu dah. Dia mana kan? Dia baru juga sih, dia kurang. Iya. Gitu. Mau nanya, boleh, berarti bolos aja mendingan gitu ya? Iya. Terus kalau misalnya nanti ujian gimana dong?
nggak perlu kalau ujian-ujian. Kita dalam hidup juga sudah penuh dengan ujian. Oh. Jadi kalau kita ditambah dengan di kuliah ini, terlalu banyak beban kita sebagai manusia. Oh, jadi nggak usah ujian gitu? Nggak perlu. Nanti lulusnya gimana kalau misalnya nggak ujian? Nggak perlu lulus, yang penting kita bisa berdampingan di pelaminan udah. Kalau saya boleh tahu ya, ini kayaknya saya pernah lihat ini ya. Ini kayaknya kayak pemain rap itu ya, ya. Nyanyi. Iya, yang nge-rap, yang nyanyi, yang ngeberaturan itu. Yang ini. Pecah. Iya. Saya ini. Baru kuliah lagi di sini ya? Iya, ya baru pertama kali lagi ke kampus ini gitu. Kenapa sih mengambil jadi pengen kuliah lagi gitu? Iya, nggak apa-apa. Cuma saya bingung tadi begitu datang kok semua mahasiswanya pada di luar gitu loh. Saya pikir kan bukannya sekarang jamnya udah jam kuliah. Nggak usah ngeles lah, bilang aja. Kamu tuh kangen sama aku. Lu nafsunya sama gua atau sama dia sih? Kok meluknya ke gua sih? Nah, masa gua meluk dia? Ntar bahaya. Ya coba saya mau tanya lagi. Jadi kalau misalnya ada kuliah gak usah masuk. Gak usah. Kalau misalnya ujian mah itu gak penting. Gak penting. Nah kalau misalnya ada nanti ditanyain sama dosennya gimana? Gak perlu. Bapak saya orang kaya. Di Indonesia ini kalau kita termasuk orang kaya, ya? Tinggal bilang, perlu duit berapa? Aman. Oh, aman. Oh. Gak perlu kaya gitu. Nih aman kalau kita mah. Nih mohon maaf nih. Udah punya. Ini tuh apa? Pacar. Kebetulan saya masih belum. Oh, nanti saya sih belum punya pacar. Aduh, masih single? Bukannya single, tapi kebetulan janda. Miss. Gua banget kalau Mes. Gua banget. Iya. Tapi kalian bentar deh. Coba kamu lihat kanan. Kamu lihat kanan. Jodoh loh. Potongan rambutnya sama loh. Sama-sama di sini. Iya, bener loh kita. Jangan diambil. Romantis. Romantis mau diambil. Uang nih. Romantis dong. Udah lah, mendingan bolos aja. Yuk. Yalah. Yuk kita jalan-jalan ke Ancol. Saya nanti takut. Kalau misalnya sampai nggak masuk, nggak lulus. Terus abis itu dimarahin sama orang tua. Terus gimana nanti pertanggung jawabannya gimana? Aduh, perlu. Udah. Iya, Pak. Iya, Pak. Mohon maaf, saya dari petugas tata usaha. Iya, Pak. Kebetulan ibu disuruh ke kantor karena ada administrasi yang harus diselesaikan, Bu. Oh, oke. Kalau gitu sekarang saya langsung ke kantor. Pak Norman, sini. Siapa? Norman. Doris Borisman. Ini mahasiswa baru. Kalian nggak tahu ya. Ibu. Ini asisten dosen kita yang baru. Jadi gini. Berhubung kalian berdua sudah tidak perlu lagi masuk karena merasa harus bolos saja. Tidak peduli juga kalau nanti ujian bagaimana. Tidak peduli juga kalau nanti dikeluarkan. Jadi gini, sekalian aja kalian gak usah ikut kuliah saya. Gak usah ikut ujian karena saya pastikan mulai sekarang kalian berdua tidak akan lulus. Bu, maaf bu, saya kebawa teman saya. Gak bisa, gak bisa. Kebawa-bawa teman saya. Iyalah, gue gara-garanya. Tuh, lu yang salahin.